perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Sama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Dari
dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Di dalam masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Hatiku menunggu, dalam mulaku menunggu. Aku masih menunggu. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan semua tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggu. Aku menunggu, hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu. Dalam tangisku menunggu, dalam sepiku menunggu. Dalam hatiku menunggu. Masih bisa jalan di 40 km per jam.
ini udah mulai macet lagi, mungkin ada pembagian one way di depan. Jadi dibagi-bagi mungkin ke mobil one way-nya. Ini ada menghambat, nanti kita lihat ada apa di depan. Cuaca masih cerah. Berapa itu? Berapa derajat panasnya? 24 derajat panas ya? Iya. Itu cukup panas karena kita ada di dalam mobil. Tapi mobil adem nih. Meskipun mobil tua, dideketin sama mobil baru juga dia nggak panas. Kalau panas nanti dia minta ganti baru. Kalau deket api panas. Tapi panas. Kalau deket. Jadi kenapa kita ngambil perjalanan pagi? Karena supaya di jalannya tidak panas. Jadi cukup panas mobil aja. Panas api. Sendiri, apakah hidupku tak berhenti?